Subhanallah. Akan sikit. Ya, yeah, ni rendah sikit. Rendah. Ni angkat. Okey. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ya Allah. Subhanallah. Ni surau. Wow. Apa dia? Pokok bidara. Akan pokok bidara ataupun Sidratul Muntaha, sidir. Jom tengah. Subhanallah. Subhanallah. Duduk di tempat yang disediakan. Yang nak melontar boleh segera. Melontar kena. Syafi Senaga. Duduk je. Yalah. Itu dia roti canai. Ya. Subhanallah. Air boleh sana je. Nah, apa yang ada je boleh. Kan cendol ke apa ke, teh tarik ke. Silakan, tak ada masalah. Ya. Ni menu kita. Dua dah kita. Roti canai, tuan-tuan. Dua keping. Subhanallah. Ya. Ya. Yang menebarnya tu dia. Subhanallah. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Bangi. Ya, udara reko. Subhanallah. Oh dia di canai. Ada nasi goreng, mi goreng, ya. Air-air semua di sana. Subhanallah. Subhanallah. Oh, luar biasa ji. Cendol. Subhanallah. Hai. Ha. Allah. Ha. Cendol. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa cendolnya.
Yang ni roti canai. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa tuan. Ya. Kalau bawa sama Cik No ni okey. Sambal. Dia kuadal je, tak ada sambal. Sambal ikan bilis dengan petai. Oh Allah. Allah abah. Itu nak cakap lah. Ya. Steady aja gila kita kan Janai. Alhamdulillah. Semua boleh makan je ya. Okay, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita berada di Wadi Berkat Datuk Ibu dan ini adalah kawasan Mana. Wah, okey tu kan. Ya, yeah, ini dia Wadi Archery. Kan? Yeah. Dan ada juga istana kucing. 15 kelebihan memelihara kucing. Menjadi timbangan kebaikan di akhirat, melatih sikap simpati, dapat rahmat, ya. Yang penting jaga elok kucing. Dia ada siap ada tabung tumbangan tuan-tuan ah. Sabung tumbangan. Ni. Tompok. Ah, tu baby kucing ah. Ada anak kucing, baby ya. Sana tu ada macam benggal sikit. Ni aircon untuk kucing ni. Okey, yalah, pusing belakang. Okey, archery. Ada surau eh yang cantik kat sini. Hari ni agak kurang sikit orang datang. Saya tahu kenapa. Tapi biasanya penuh, tapi jadi lapang sikit. So ini section canai. Ini adalah section nasi-nasi, mi goreng ya. Ada mi kari. Subhanallah. Sini ada cendol tadi. Ada teh ais, ada tembikai, roasted ayam. Mantap, mantap, mantap. Jen. Ya, assalamualaikum. Ah, ini cashier je ya sini. Ya. Dan kambing golek. Wah. Oh. Luar biasa. Luar biasa, tuan. Ya Rabbi, kambing golek. Wah. Baik, baik, baik tuan. Jangan lupa datang. Wadi Berkat Datuk Ibu di Hudaibiyah ya. Merasai perbezaan dan kelainan ya insya-Allah. Hari ini jemaah kita ya daripada Darul Mubarak aja ya. Okey. Terima kasih. Ya. I see share. Ya Allah. Tengok aja ya video nanti. Ya, okey. Bagi saya masa 3 hari. Ya. Nah, insya-Allah. Okey. Dan I see share. I see share. Ayo ah. Okey. Okey. Subhanallah. Dan ni ada kita punya followers dan subscribers. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi satu panduan untuk semua. Apa yang baik jadikan toladan, yang tidak baik jadikan sepadan insya-Allah. Ini tempat-tempat berlontar. Wah, semua ada tuan. Apa nak ada kat sini? Rumah Badawi kan. Dan ada kuda di sini. Makanan kuda ya. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah, subhanallah. Tuan tu. Kuda berteduh kan, kuda pun tahu panas lah. Tapi yang paling hebat ni dia unta ni lah. Tengah-tengah panas deng-deng ni lah. Elok je steady je. Ni unta putih tuan-tuan lah. Unta putih ni ikutkan mahal lah harganya. Berbanding unta coklat di sana. Yang unta putih ni lebih mahal bakanya ya. Bakanya mahal. Subhanallah. Tuan-tuan, jom umrah bersama kembara umrah JSN. Merasai kelainan bersama Ustaz Saflan Nasri insya-Allah. Ya, jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih semua kerana menonton.
Jom umrah pada bulan Januari, Februari ada kekosongan lagi insya-Allah bersama saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.